Thank you.
Sejak akhir Agustus 2021, kapal survei dan penjaga pantai Cina terpantau lalu-lalang dekat pengeboran minyak lepas pantai di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Untuk mengantisipasi aktivitas itu, Badan Keamanan Laut dan TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal untuk bersiaga di lokasi. Kapal survei Hayang DC-10 berulang kali terpantau satelit melintas zigzag di Laut Natuna Utara dengan dikawal sejumlah kapal penjaga pantai Cina. Kapal serupa, Hayang DC-8, pernah membuat situasi memanas karena menggelar survei eksplorasi di zona ekonomi eksklusif, ZE, Malaysia pada April 2020. Pada 27 Agustus, akun Twitter Duandang mengunggah citra satelit yang menunjukkan KRI Bung Tomo milik TNI Angkatan Laut membayangi Hayang DC-10 dan kapal penjaga pantai Cina 5305 yang saat itu melintas dekat pengeboran minyak lepas pantai Noble Klais Boudreaus di Laut Natuna Utara. Kepala Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita, Kamis, 9 September 2021, menduga, peningkatan aktivitas kapal-kapal Cina itu dipicu memanasnya tensi antara Cina dan AS di Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara termasuk dalam zona 9 garis putus-putus, Nine Dash Line, yang diklaim Cina sebagai wilayah tangkap tradisional mereka. Sejauh aktivitas kapal Cina itu tidak mengganggu hak berdaulat Indonesia yang sedang melakukan pengeboran minyak, menurut saya, tidak masalah, kata Wisnu melalui pesan tertulis. Seperti dikutip dari Kompas, 7 Januari 2020, wilayah kedaulatan bisa dijelaskan dengan membayangkan titik-titik yang ditarik dari bagian terluar Indonesia, termasuk Pulau Natuna. Dari titik-titik itu, lalu ditarik garis yang disebut garis pangkal. Jika dari garis pangkal ditarik 12 mil keluar dan dibentuk garis baru, garis itu disebut garis teritorial. Dari garis teritorial hingga ke dalam, termasuk daratan Indonesia, adalah kedaulatan RI. Masih dikutip dari edisi Kompas yang sama, apabila dari garis pangkal ditarik garis keluar sejauh 200 mil, daerah itu disebut ZE, di mana sumber daya alam yang ada di ZE ditujukan secara eksklusif untuk diolah negara pantai pemilik ZE tersebut. Makna diolah, bisa saja negara pantai bekerja sama dengan pihak lain, termasuk negara lain atau swasta. Ini disebut hak berdaulat. Hak berdaulat itu digunakan Indonesia untuk menambang minyak dan gas di Laut Natuna Utara dengan menggandeng perusahaan asing yang salah satunya adalah Noble Klais Boudreaus. Pengeboran minyak oleh Noble Klais Boudreaus di Blok Tuna, perairan Natuna, dimulai awal Juli 2021. Menurut Wisnu, Bakamla menyiagakan sejumlah kapal patroli, yakni kapal negara, KN Tanjung Datu 1101, KN Pulau Marore 322, dan KN Pulau Dana 323 untuk berpatroli di sekitar Blok Tuna. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga menyiagakan sejumlah kapal di lokasi tersebut. Situs China Global Television Network memberitakan, Hayang DC-10 merupakan kapal survei geologi bawah laut yang dibangun di Provinsi Guangdong pada 2017. Kapal sepanjang 75,8 meter dan lebar 15,4 meter itu dilengkapi berbagai peralatan untuk mengambil sampel makhluk hidup, sedimen, dan gambar dari bawah laut. Hayang DC-10 juga memiliki laboratorium untuk meneliti sampel yang mereka ambil dari dasar laut. Selain itu, kapal survei itu membawa peralatan seismic wave detection untuk memetakan kontur dasar laut. Dosen Teknik Geodesi Universitas Gajah Mada, Imade Andi Arsana, menilai, aparat seharusnya menanyakan tujuan Hayang DC-10 yang terpantau mondar-mandir di Blok Tuna tersebut. Apabila kapal survei itu memang melakukan penelitian kelautan dan survei hidrografi, seharusnya Cina meminta izin kepada pemerintah Indonesia. Sebenarnya, klaim Cina yang dituangkan dalam peta 9 garis putus-putus telah digugurkan oleh pengadilan arbitrase di Belanda, 12 Juli 2016 karena tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Namun, Cina mengabaikannya dan terus melanjutkan pembangunan di seluruh wilayah itu.
Sayang sekali hukum internasional belum memiliki mekanisme yang tegas untuk memberikan sanksi kepada negara yang melanggar, ucap Andi. Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS, 1982 mengatur dengan jelas bahwa penelitian kelautan dan survei hidrografi di zona ekonomi khusus, ZE, oleh negara asing harus dilakukan atas izin negara pantai. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZE Indonesia. Walaupun Cina sudah meratifikasi UNCLOS, mereka tidak mau mendasarkan klaim di Laut Cina Selatan berdasarkan kesepakatan internasional itu. Cina menggunakan 9 garis putus-putus yang menurut mereka lebih historis, kata Andi saat dihubungi. Chinese Coast Guard.